Sebuah mobil ambulans yang bertuliskan Ambulans Desa Bantuan Khusus Bupati Serang tahun 2019 viral di media sosial Facebook. Pasalnya dalam keterangan video tersebut menyebutkan mobil ambulans itu tengah membawa seorang ibu-ibu hamil yang hendak melahirkan ke Puskesmas Mancak pada Sabtu, tanggal 19 Juni tahun 2021. Dari video tersebut terlihat mobil ambulans itu mengalami kesulitan menanjak di jalanan yang rusak di Desa Cikedung, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Dilansir dari situs bantennews.co.id, menurut Zainal Abidin selaku sopir ambulans Desa Cikedung menyatakan, dirinya sudah sering merasakan kesulitan membawa pasien akibat jalan yang rusak parah di Desa Cikedung. Ia berharap semoga pemerintah Kabupaten Serang dapat segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Walaupun tak bisa semuanya, ia berharap semoga tanjakan tersebut bisa segera diperbaiki, tutur Zainal pada bantennews.co.id. Sementara itu menurut Muslim, seorang warga kota Serang yang sering berbolak-balik ke lokasi tersebut mengatakan sudah hampir 20 tahunan kondisi jalan itu tak tersentuh pembangunan. Kabar yang dibagikan di halaman fanspage bantennews.co.id itu pun mendapatkan banyak respon dari warganet pengguna khususnya Facebook. Salah satunya datang dari Revan Nejaja yang memberikan doa dan support pada sang supir ambulans tersebut yang telah berjuang mengantarkan ibu-ibu hamil tersebut.